Apalagi sobat semuanya, hari ini kita rencana mau rapid shooting lagi. Hari ini pagi hari loh, agak mendung. Hunting sambil bikin film, wangi lor, dilan. Bawa tripod, bawa unit, bawa tas, gandul-gandul. Kita harus jarang lewat pinggir hutan situ. Sampai ujung sana nanti biasanya di balik bukit itu lor, gali itu. Itu biasanya mereka di situ, kelinci itu. Sambil berjemur gitu kalau matahari baru terbit gitu. Cuaca hari ini cerah, cuma agak sedikit mendung. Saya perlihatkan view-nya lor. Yang ini lor, trenk rondel bawa tripod. Nasib jadi YouTuber. Tujuannya kan biar menghibur anda-anda sekalian itu lor. Meskipun agak kerondol-kerondol gini, kadang repotnya gini buruan terus lari karena kesuwen nautik kamera gitu kan sama tripod. Tapi itulah memang apa, kerjaan YouTuber. Kalau cuma hunting dardor-dardor nggak usah direkam, itu bisa dapat banyak lor. Tapi kadang ya itu tadi susah lah ngilumin. Oke lor, simak terus keseruannya gimana nanti kita. Oke lor, hari ini kita coba rapid shooting lagi. Tapi kayaknya anginnya agak salah dari belakang saya ini. Mereka kayaknya udah nyium. Mereka kan udah sering ditembakin, jadi agak apa, curiga gitu. Tuh, telinganya aja ke atas gitu, terus toleh-toleh itu. Wes lari lor. Kita anginnya salah. Anginnya dari belakang masalahnya. Tuh lari kau kencengnya. Kadang repotnya kalau hunting dari apa? Anting dari bawah gitu ya gitu lor. Kita kan di ground gitu, bukan nyanggong dari atas. Jadi ada risiko buruan itu nyium bau kita. Makanya harus baca angin. Itu nongol lagi di sana itu. Itu tempat mesin pemerannya ya lor, yang kayak bangunan itu. Itu ada sapi makan juga kan. Makanya kita harus pakai senapan yang senyap. Ngece itu. Biarin dulu, biar tenang dulu. Nanti kita runduk lagi. Mestinya mereka itu nggak pernah jauh. Kalau dia ada di suatu pedok, pedok itu tempat kayak padang rumput lahan ini lah, satu petak itu. Biasanya mereka ya nggak pernah jauh karena mungkin, saya juga nggak kurang tahu paham ya. Oh, itu sarangnya di situ. Jadi dia lari itu cuma muter doang, seret, nanti balik lagi ke tempat situ. Tuh lari lagi. Nanti endingnya juga muter lagi ke tempat yang sama biasanya. Makanya nggak perlu panik. Tuh ada bebek juga riwari, tapi ini bukan musimnya. Pemandangannya bagus lor. Ntar kita lihat dulu mesin pemerahnya lor, biar tahu. Tuh kan, tuh ada yang kerja juga itu, sama itu. Oh, itu selesai merah lor itu. Dia
nyuci-nyuci gitu. Kalau habis merah dicuci gitu loh, apa yatnya tempat sapi berdiri itu waktu sebelum milking. Itu mantunya si bos itu. Jauh loh itu. Atau 1 km lebih mungkin dari sini. Di belakang itu 6 km itu ada bukit-bukit bagus itu. Pemandangannya lumayan lah, indah. New Zealand. Oh, ada lagi lor. Ada lagi yang nongol dekat. Lainnya lagi nih kayaknya. Kameranya zoom ke grass, ke rumput. Nah, dia cuma muter-muter doang gitu lho, lari, muter, lari, muter. Yang ini mudah-mudahan gak nyium. Dapat tag dari bos, katanya ada rusa lari-lari di jalan, tapi kita hari ini planningnya udah ke kelinci, jadi kelinci dulu lor. Si bos ngabis ngetag sebentar lor, saya cek pakai range finder berapa itu, jauh kayaknya. Sembilan puluh satu yard itu mestinya 1 mil dot hit itu lor. Nah, saya cuma agak jauh kalau lari biar kelihatan. Lor, saya persiapan lor. Lari lor. Oke lor, ada yang nongol lagi. Tapi itu 106 yard. Saya coba lor. Thank you.
kelihatan rumputnya kan. Kendalor. Oke, kita putaran lagi, kita puterin lagi teman yang lain. Oke, Lur. Hasil akhirnya tadi mereka tuh nongol di bawah pohon itu kurang lebih 65 yard itu, 67 yard. Saya shot dia itu pasangan berdua. Kena semuanya, tapi mereka masih lari terus jatuh di sekitar sini. Udah dekat dia mungkin itu. Mungkin tinggal 25 yard atau lah, kurang lebih itu. Coba kita lihat Lur, soalnya pelurunya tidak hollow point, jadi waktu kena itu mereka masih lari, tapi sebetulnya udah jebol paru-paru sama jantungnya itu. Lur, kita ambil Lur. Bentar Lur, saya putar kameranya dulu. Saya putar, saya nggak bisa ngelihat kan. Jadi ini kena dua-duanya pasangan. Cuma yang ini nggak, tak liatin kepalanya Lur. Ternyata yang ini tadi kena kepalanya bocor. Dia pecah berdarah-darah gitu. Yang ini nggak kelihatan sih, oke. Kadang hunting gitu Lur, kita mau utak-utik kamera terus kelamaan, padahal kita kan harus segera apa basmi hamanya, nggak bisa kesusahan. Kadang kita noto kamera terus buruannya lari, soalnya ini hama harus kita basmi. Ya itulah poin hari ini, dua ekor lumayan. Yang ini kepalanya pecah Lur, bocor. Gak bisa dilihatin kepalanya. Dari dada ke bawah gak apa-apa lah. Kalau yang ini masih oke sih. Pelurunya low point kan, dia tembus langsung gitu, lewat doang. Wabot Lur, udah. Itulah sedikit video hari ini. Semoga sedikit menghibur. Ya, sampai jumpa lagi di video yang selanjutnya. Tetap semangat Lur. Udah agak siang, nanti sore kita coba keluar lagi kalau cuaca bagus.